tentang mitos pohon beringin. Kalau ada yang ngomong itu danyangan, Apa? danyangan tempat dahyang bersemayam. Oh. Itu kan ada mitos-mitos itu bang di Jawa khususnya di desa kan. Wah ini kalau ada pohon gede beringin dan sebagainya, ini pasti angker, banyak demitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini nih, jarang-jarang gue bikin video sebenarnya sore-sore. Sore ini gue kedatangan tamu, temen zaman kuliah. Siap, siap. Namanya Mas Arif. Mas Arif ini inian apa? Dia vokalis band. Dulu bandnya itu dulu. Termasuk band yang tenar di Kartasura. Ya, kalau dari komunitas sih ya lumayan sih, cuman kalau dari skala regional belum. Ya, cuman dia terkenal kawan-kawan. Namanya Sarmi Rau. Siap, siap. Sore ini gue mau membahas tentang pertanyaan gue sih. Sebenarnya gue punya pertanyaan yang remeh lah bahasanya. Kenapa misalkan di keraton, keraton di Jawa, di alun-alun itu selalu makainya, bukan selalu make, selalu nanam pohon beringin gitu. Oke, menarik-menarik. Pertanyaan yang menarik. Itu kenapa sih Mas Arif? Orang-orang Jawa ya dengan pohon beringin itu pohon gimana beringin sih? Yang mana ya di masyarakat Jawa itu sangat dihormati karena dianggap sebagai pohon hayati atau pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Iya. Karena kok bisa sih dikatakan sebagai pohon hayati atau pohon penghidupan? Karena menghidupi istilahnya. Secara falsafah dia menghidupi untuk sekitarnya ya. Menghidupi dalam artian ilmiah juga bisa, secara falsafah juga bisa. Secara ilmiah bisa? Secara ilmiah. Maksudnya? Ya, secara ilmiah itu bisa diterangkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam kan. Kalau kita pernah belajar, kalau waktu di sekolah dulu ada pelajaran IPA. IPA? Iya. Lah itu pohon beringin itu salah satu jenis dari pohon resan. Pohon resan, ya. Pohon gede. Pohon resan, ya yang tipikal pohon gede lah. Yang tapi bisa kalau, berumur panjang gitu. Kalau istilahnya dulu pohon resan itu artinya adalah pohon penjaga. Pohon kalau penjaga. Di kalau di Latinnya, bahasa Latinnya pohon resan itu adalah ficus. Ficus. Pohon ficus ya. Artinya sama juga pohon resan yaitu pohon penjaga. Kok bisa sih alasannya sebagai pohon penjaga? Karena pohon beringin itu pohon resan itu pohonnya gede, akarnya dalam ya, kuat ke dalam, maka dari itu kan dia menyimpan banyak air. Kemudian pohonnya juga gede, memberikan kesan yang sangat sejuk, menyimpan air yang banyak pastinya, terus menyimpan udara atau oksigen yang banyak juga untuk menghidupi makhluk-makhluk di sekitarnya, tidak hanya manusia saja ya. Karena biasanya kan kalau kita tahu di Jawa itu kan kalau ada pohon beringin pasti di situ ada sumber air, seperti sendang, beli, terus telaga, terus dan lain sebagainya lah, yang dimana ada pohon beringin pasti sampingnya ada sumbernya. Nah maka dari itu pohon resan ini dianggap sebagai pohon hayati atau pohon kehidupan. Dan pohon resan ya atau pohon ficus kalau di Jawa itu banyak macamnya sih. Tapi kalau itu nggak cuma di Jawa, seluruh Asia sih pasti ada ya pohon resan, pohon gede, termasuk beringin, terus buluk lumpit, pohon gayam dan lain sebagainya. Secara ilmiah begitu. Pohon beringin nyimpen air. Iya, nyimpen air. Secara falsafa nih, misalkan kenapa orang khususnya orang Jawa ya? Iya. Itu di keraton Jogja, di keraton Solo itu pasti nanam pohon beringin di alun-alunnya. Iya. Terus di alun-alun daerah-daerah Jawa,
pasti nanam pohon beringin. Iya. Yeah. Secara falsafah itu gimana maksudnya? Secara falsafah dia juga udah paham sebenarnya. Secara ilmiah makanya pohon itu tetap dihormati layaknya apa ya? Layaknya ia menghormati pusaka. Pusaka, enggak, pusaka. Betul. Jadi pohon gede, pohon resam termasuk pohon beringin itu di Jawa khususnya di keraton-keraton itu dianggap sebagai pusaka. Yang mana kan kalau pohon gede itu memberikan kesan gentar, berwibawa gitu. Serem, kan. Serem. Ya. Ya. Serem itu mindsetnya orang-orang awam sih. Ya. Kalau serem, angker, sebetulnya kan nggak di situ. Secara falsafahnya kan begitu. Memberikan rasa gentar, rasa hormat, terus rasa berwibawa, supaya apa ya, keraton itu kesannya tidak hanya sekedar keraton saja, tapi juga memberikan apa ya, simbol-simbol falsafah supaya kewibawaan keraton itu bisa terjaga gitu. Ya itu iya menarik. Gua pernah dengar cerita keraton Mataram Islam iya yang di Kartasura kan, ya dekat kampus. Iya betul. Jadi Mataram ya. Islam dari Jogja dulu kan di Kota Gede, ya. Pindah ke Pleret, ya. Pleret pindah ke Kartasura. Kartasura. Dari Kartasura itu gue pernah baca, katanya waktu dari Kartasura pindah ke Surakarta, ya. Itu ada pohon beringin. Iya ikut dipindahin. Dipindahin. Betul. Berarti pohon beringin yang sampai sekarang itu dulunya dari Kartasura. Iya. Dari Kartasura terus ya mungkin kalau yang sepemahaman saya membaca sejarah kan dari Kartasura terus pindah ke Surakarta, tapi kalau sebelumnya kan belum nyampe situ sih. Misalkan beringin itu dari Mataram yang waktu di Pleret atau di Kota Gede kan belum tahu. Oh. Bisa saja kan, berarti dia setiap mindahin keraton dia iya. Bawa beringin iya, betul, gitu betul. Mangkunegara nggak ada. Itu nggak ada, Pak. Gimana ya Mangkunegara? Anehnya di situ, kenapa Mangkunegaran tidak ada pohon beringin? Kenapa? Nah, karena Mangkunegaran itu istilahnya kalau kita bilang keraton ya, bukan keraton. Mm-hmm. Karena Mangkunegaran itu termasuk wilayah yang mempunyai pemerintah sendiri, tapi tidak di apa ya namanya izinin buat punya beringin, nanam beringin. Iya enggak sih. Karena dia tidak dianggap sebagai kasultanan seperti Jogja, tidak dianggap sebagai kasunan seperti Solo ya, makanya dia tidak ada pohon beringinnya. Karena kalau Mangkunegaran itu kan termasuk kadipaten kan. Oh, kadipaten. Iya, kadipaten. Cuman dia bebas otonom sendiri. Iya, gitu. Otonom sendiri, otoritas sendiri kan. Kan saya lahir di Wonogiri. Nah, Wonogiri itu kan juga termasuk dulu Mangkunegara. Termasuk wilayahnya, pemerintahannya Mangkunegara. Oh. Dan mungkin alasannya itu sih. Dia tidak dianggap sebagai keraton yang sah seperti Solo dan Jogja, makanya pohon beringin tidak sampai ditanam di situ. Oh, bukan rumah raja. Iya, raja kecil kali ya. Kadipaten raja kecil. Tentang mitos pohon beringin, kalau ada yang ngomong itu danyangan. Danyangan apa? Tempat dahyang bersemayam. Oh. Itu kan ada mitos-mitos itu, Bang. Di Jawa khususnya di desa kan. Wah, ini kalau ada pohon gede, beringin dan sebagainya, ini pasti angker, banyak demitnya. Itu sih pemahaman yang udah disalahpahami ya. Kalau sebetulnya orang-orang zaman dulu adat, orang-orang praktisi spiritual tuh kalau di sana kan nyebutnya modin. Modin. Iya, yaitu juga termasuk pohon yang banyak dinaungi makhluk-makhluk gaib. Tapi kan mereka menyebutnya danyang. Dahyang. Yang biasa disebut dengan danyangan. Dahyang itu artinya apa sih? Dahyang itu adalah cikal bakal.
cikal bakal atau penemu lah, penemu desa zaman dahulu yang sudah meninggal. Ah. Nah, itu kata mereka sih bersemayam di situ. Bersemayamnya di situ rohnya. Makanya tetap dilestarikan, terus disiarahi, kemudian dikasih sesaji. Itu kan itu juga salah satu bentuk, bukan memuja atau tidak, hanya sekedar kita berziarah. Itu kan berziarah menghormati, ucapan terima kasih. Iya, gitu. Iya bisa sih kalau dalam Islam itu kan setiap segala sesuatu yang ada di dunia dan di langit itu semuanya bertasbih. Iya, betul. Iya, mungkin orang-orang zaman dulu punya pikiran gitu. Karena dia menghormati ya, hormat sama menyembah kan beda ya. Beda. Dia hormat sama pohon, dia paham semuanya itu. Misalkan berzikir, bertasbih. Bertasbih. Akhirnya naruh bunga. Ini pohon gede naruh bunga, cuman naruh aja, cuman ngormatin aja. Yeah. Kayak gitu, ditaruhin dupa. Yeah. Karena mungkin orang dulu, ya, punya pikiran wasilah anjay. Ini perantara. Iya. Karena kita hidup perlu wasilah, betul. Cuman orang dulu mungkin belum nemu kata nama wasilah. Iya. Enggak, jadi enggak pakai nama wasilah. Mungkin dinaro itu dengan perantara pohon, perantara yang, bunga, perantara tempat-tempat yang disakralkan itu artinya untuk wasilah mereka kan. Iya, buat doa mereka sampai ke Tuhan. Wasilah, karena dalam Islam wasilah itu nggak bermasalah. Iya. Cuman dan sangat dianjurkan. Orang yang nggak ngerti kan akhirnya nganggap, wah lu nyembah pohon lu goblok. Gitu boy. Ya itu apa ya? Enggak, gue so tau. Ya, ada juga paham-paham seperti itu. Iya, mungkin orang dulu cuman nggak tahu bahasanya. Bahasa zaman dulu sama bahasa setelah Islam masuk itu beda. Iya, sangat berbeda sekali. Dan orang-orang yang belum memahami, kakeknya kok seperti itu, mungkin kakek-kakek saya juga seperti itu, maksudnya apa sih kan ya, nggak paham juga kan, harus mendalami betul maknanya yang seperti apa yang diucapkan, apa niatnya, itu kan harus kita tanyakan betul-betul maksudnya apa ketika mereka memberikan rasa hormat dalam bentuk sesaji ke tempat yang dianggap sakral gitu kan. Jadi kan makanya mitos-mitos tentang rumah demit, rumah iblis, ya itu sih aslinya cuman untuk nakut-nakutin anak kecil sebenarnya, supaya tempat itu tidak dirusak, tidak di apa ya, tidak ditebang, karena kalau itu dirusak ditebang pasti ada efek erosi buruk. Erosi efek tanah buruk. Longsor, kemudian kekeringan pasti kan. Nah, makanya untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan kan, orang-orang tua itu menasihati anak kecil seperti itu. Jangan ke situ, itu tempat angker, padahal tidak kan. Sebetulnya kan itu pohon penjaga dari tanah longsor, erosi, kemudian kekeringan. Biar pada nggak sembarangan bahasanya. Betul, biar pada nggak sembarangan lah. Soalnya gak semena-mena. Orang-orang kita itu nggak bisa dibilangin dengan kata-kata santai, kata-kata halus. Harus kasar. Harus ada, kalau begini, lu ntar begini. Penekanan gitu. Berarti ya. Kalau lu sono, ntar lu sakit misalnya. Lu misalnya sakit. Makanya bisa memberikan efek jera ya, penekanan seperti itu. Sekarang tiba-tiba sakit, siapa yang mau? Cuman kalau misalkan tempat danyang, ya bisa juga sih itu disebut gitu. Iya bisa. Karena kadang-kadang jin-jin itu juga punya rumah. Betul. Dia rumahnya nempatin di situ. Gitu. Iya. Rumah yang kalau secara yang terlihat kan yang lembab-lembab, yang rimbun, yang adem lah. Di batu, kalau membahas batu. Rumah iblis sih nggak usah jauh-jauh, di dalam otak kita, di hati kita. Makanya rumah jin. Iya. Rumahnya dihancurin ya marah misalkan. Ya rumah kita dihancurin juga marah. Betul. Jadi mereka sama juga aja. Makhluk yang bisa berpikir kan. Jadi sama aja. Jadi kan apa ya, istilah-istilah seperti rumah demit, rumah hantu itu ya ayolah diganti dengan rumah air aja lah. Supaya apa ya, mengembalikan ke falsafah aslinya rumah air atau pohon penjaga itulah. Jaga buat sekitar supaya tidak terjadi musibah-musibah yang tidak diinginkan. Jadi di antara banyak pohon, cuman pohon beringin yang punya nilai falsafah. Betul. Di Jawa.
bukan cuma pohon beringin sih, beringin itu lebih punya makna di Jawa gitu. Yeah. Makanya kebanyakan raja-raja atau keraton-keraton itu pasti nanam pohon beringin. Pohon beringin ya, seperti di Jogja itu kan hampir berapa itu? 8 ya kalau nggak salah. Iya, gue nggak tahu. Yang gue tahu tuh cuma 2. Gue mata gue ditutup, gue jalan ke situ. Itu yang gue tahu. Dan uniknya kan itu setiap pohon beringin yang di Keraton Jogja itu dikasih nama kan, saking apa ya, saking mereka menghormatinya itu sampai disakralkan lah istilahnya, dipusakakan. Kalau dulu kan sesuatu apapun yang punya nilai kesakralan itu kan pasti dikasih nama kiai. Sebetulnya itu kayak ringin yang di depan Keraton Jogja itu ada Kiai Dewa Daru, terus ada Kiai Jaya Daru, terus yang di belakang itu ada apa namanya, beringin beringin supit urang dan lain sebagainya. Iya itu karena saking ya. Menghormati ya. Iya betul, dan merasa akrab. Kalau orang udah dikasih nama itu kayaknya akrab. Iya. Gitu seperti abangnya misal apa manggil saya dengan nama samaran versi abang, nah kan iya dekat, merasa istilahnya dekat. Merasa lebih dekat kan? Lebih akrab daripada dipanggil mas apaan sih mas, jadi mas. Seperti ada sekat. bang emang gue tukang bakso aja. Kayak gitu. Iya betul. Oke, terus apa lagi? Apa lagi boy? Udah jelas kayaknya. Iya udah jelas. Yang penting itu tadi, mengembalikan falsafah dari yang dianggap serem, omah demit. Ayolah dikembalikan dengan omah air, gitu aja lah yang lebih mudah. Gimana sih kalau kita hidup tanpa air? Iya. Bener. Jadi minimal nanam lah pohon beringin lah. Betul. Kalau nggak mau ya di bonsai lah. Di rumahnya tetap ada pohon beringin gitu. Karena ya, kita orang Indonesia. Betul. Khususnya ya Indonesia, karena lambangnya aja beringin. Betul. Pengayom. Tanamlah. Pohon yang gampang hidup, enggak ditanam aja udah hidup. Betul. Itu beringin. Iya. Sekian, bobrok terus, damai selalu. Yo.